Halo semuanya, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu, bisa. Makasih, Mbak Agus. Bisa dimulai sekarang ya? Atau mau nunggu yang lain dulu? Suaranya putus-putus ya. Tes. Suaranya putus-putus, Bu. Tes, halo. Tes. Masih putus-putus nggak suaranya? Suaranya kayak robot. Masih putus-putus ya suaranya? Masih, Bu. Aduh, gimana ya? Halo, masih putus-putus nggak suaranya, Mbak? Tes, tes. Oke. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa ngajar bisanya hari ini. Kita mulai sekarang ya. Hari ini kita akan belajar bab 5 dan bab 6. Nanti kalau kebanyakan babnya mungkin bisa dilanjut minggu depan. Tapi hari ini kita akan coba belajar bab 5 sama bab 6. Bab 5 itu ada kompleksitas organisasi dan bab 6 ada formalitas organisasi. Di bab 5 itu ada yang namanya diferensiasi horizontal, vertikal, sebaran fasial, sebaran spasial, dan cara mengukur kompleksitas organisasi. Pertama, kita belajar diferensiasi horizontal. Yang dimaksud dengan kompleksitas, yang pertama dimaksud dengan kompleksitas organisasi menunjukkan derajat diferensiasi atau perbedaan yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik ke arah horizontal, vertikal, maupun spasial. Yang dimaksud dengan diferensiasi horizontal itu adalah derajat perbedaan antara unit-unit organisasi. Kalau vertikal itu banyaknya hierarki atau tingkatan yang terdapat dalam struktur organisasi. Jadi kalau misalnya ada di struktur organisasi,
yang menyamping itu namanya horizontal, kalau yang ke atas itu namanya vertikal. Nah, kita masuk ke diferensiasi horizontal. Dia menunjukkan tingkat perbedaan antar unit organisasi menurut orientasi personel, jenis tugas yang dijalankan, maupun persyaratan pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi. Konsekuensinya, kalau organisasinya makin kompleks, komunikasinya makin sulit, dan koordinasinya jadi makin sulit juga. Karena kalau banyak yang horizontal, itu akan jadi lebih kompleks. Itu. Kalau konsekuensi positifnya, semakin banyak hal yang bisa dikerjakan oleh organisasi dan akan nanti meningkatkan efisiensi. Di sini ada contoh dari pabrik peniti yang dikemukakan oleh Adam Smith dari The Wealth of Nations. Nah, dia di sini melakukan penelitian, itu ada di halaman 5.3, ke 10 orang pekerja. Yang pertama, 10 orang pekerja menangani masing-masing hanya tugas khusus dalam membuat peniti secara keseluruhan. Kalau dibagi berdasarkan tugas-tugas khusus, itu akan menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Tapi, kalau misalnya mereka dipisah dan secara independen, satu pekerja melakukan membuat peniti dari awal hingga akhir, maka 10 pekerja itu hanya mampu menghasilkan 10 hingga 200 buah peniti dalam sehari. Nah, itu sebabnya Adam Smith mengungkapkan tugas dengan bersifat khusus yang dinamakan divisions of labor. Nah, di sini ada video biar lebih mengerti bagaimana apa yang dikatakan division of labor. Saya kirim linknya di chat sini ya. Apa linknya bisa dibuka? Ini susah, Bu. Kenapa? Linknya dikirim di LAN aja, Bu. Linknya kirim di LAN aja, Bu. Oh gitu ya. Sebentar ya. Linknya sudah saya kirim di LINE ya. Or office. Well,
Corbett in his second job in the chain of production is third person to drive his customers. Each worker is specialized. This specialization is what Adam Smith called the conditioned labor. Makes individual workers more productive. No more lost time when he's doing tasks. Plus, if the worker concentrates his effort, he gets better at doing the task at hand. But it's not just the specialization of workers that increases output. It's also the development of specialized tools that modern workers use. The burger joint uses tools to slice potatoes, to cook burgers, and to fry the fries. That's the specialization 101. I'm sure you've seen one of these around. The container. They're everywhere. Cargo transported by ship used to be stored in barrels. Udah, Bu. Sudah selesai nontonnya, Mas. Udah. Gimana pendapatnya? Itu berkaitan sama topik kita, Bu, ya. Berarti harus kerja sama, Bu, ya. Iya. Jadi dari tahun ya meningkat, Bu, itu. Dari tahun tadi. Tadi berapa, ya? Jadi dia semakin canggih dia produknya itu. Jadi dulu itu kan cuma berapa biji kan, jadi meningkat itu, Bu. Iya. Seperti itu kalau kata saya, Bu. Iya, jadi yang lainnya apa mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya, Bu, semakin besar organisasi, semakin membutuhkan banyak teknologi dan orang-orang yang berkontribusi. Iya, maksudnya orang-orang yang berkontribusi itu gimana, siapa? Maksudnya semakin banyak orangnya ada, kalau organisasi besar, ada direktur, manajer, karyawan, lalu barangnya organisasi kecil kan bisa kayak membuat hamburger cuma sendiri aja. Iya, jadi tergantung target marketnya ya. Kalau emang butuhnya cuma satu, ya, dalam waktu seminggu, ya mungkin lebih baik dibikin sendiri ya. Tapi kalau misalnya dia tujuannya untuk jualan, sebaiknya dibagi division of labor ini. Pembagian tugas. Agar hasilnya ya. Lebih maksimal. Betul. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak, kita lanjut ke mengapa efisiensi. Tadi berarti udah mengerti ya, division of labor itu tugas yang dibagi-bagi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau mengapa efisiensi akan lebih baik ketika membagi tugas secara spesifik?
Alasannya yaitu tidak ada individu yang sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih dan kompleks sendirian. Contohnya, pabrik mobil yang dikerjakan sendiri. Membutuhkan berapa lama kalau dikerjakan sendiri? Kalau misalnya di pabrik kan sehari bisa menciptakan berapa mobil, seperti itu. Yang kedua, adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masing-masing pekerja. Jarang ada pekerja yang tahu semua step-step dalam membuat mobil misalnya. Misalnya dia tahu hanya membuat ban, seperti itu. Perlu waktu bertahun-tahun untuk training mereka mengetahui semua step-step dalam pembuatan mobil. Yang ketiga, itu ada pekerjaan yang berulang-ulang atau repetitif akan memberikan keterampilan yang baik kepada pelaku. Jadi tadi sudah disebutkan di pabrik peniti ya, kalau pekerjaan yang berulang-ulang akan menciptakan lebih banyak output daripada kita yang mengerjakan sendiri semuanya. Itu. Yang keempat, ada merangsang meningkatnya kreativitas dalam meningkatkan peralatan barunya lebih efisien. Misalnya dari departemen sisasi menjadi koordinasi tugas yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya sudah banyak dibutuhkan departemen sisasi itu misalnya marketing, keuangan, dan sebagainya, itu ada tugasnya masing-masing. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nah, di sini ada contoh yang dinamakan departemen stasi. Kalau misalnya pengelompokan berbasis jasa, departemen stasinya misalnya rumah sakit. Di sini ada dinamakan berdasarkan produk barang, misalnya perusahaan mobil. Kalau berdasarkan perbedaan jenis klien, misalnya bank, pom bensin, eceran, dan agen, dan sebagainya. Sedangkan kalau dibagi secara geografis, misalnya PT Telkom regional Bandung, regional Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi departemen SAS ini dibagi, dikelompokkan lagi berdasarkan jenisnya. Jenis jasa, jenis produk barang, jenis klien. Klien ini untuk konsultan misalnya. Ada latihan apa sebabnya dalam organisasi terutama yang berukuran besar terjadi diferensiasi? Ada yang ingin menjawab? Sudah ada jawabannya nih, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak? Ini di sini kan udah ada jawabannya kan, latihan. Apa dibaca lagi? Boleh kalau mbaknya mau baca. Yang penting-penting aja. Atau mungkin bisa memberikan contoh yang lain. Gimana, Mbak? Bagaimana, Mbak? Latihan yang nomor 1 kan ya, Bu? Iya. Ya, nomor 11 tuh nggak boleh nyalain aku jadinya. Bentar, Bu. Nyalain HP, lampu HP dulu.
dalam sebuah organisasi, terutama yang berukuran besar, biasanya terdapat banyak ragam kegiatan. Setiap jenis kegiatan biasanya perlu ditangani secara khusus oleh suatu fungsi, sehingga perlu dijalankan oleh tenaga kerja yang memiliki orientasi berbeda dengan persyaratan pendidikan yang juga berlainan. Akibatnya terjadi perbedaan secara inisiasi antara kelompok tenaga kerja yang menangani jenis kegiatan yang berbeda. Contohnya tenaga kerja yang menangani fungsi pemasaran biasanya berlainan perilaku dibanding tenaga kerja yang menangani kegiatan atau fungsi produksi. Oke, jadi kenapa perusahaan yang berukuran besar itu banyak terjadi diferensiasi karena dia membutuhkan kelompok-kelompok kerja lainnya atau diferensiasi. Contohnya ini tadi ya, yang menangani fungsi pemasaran itu lain perilakunya dengan yang menangani fungsi produksi. Demikian juga yang menangani fungsi research and development dan sebagainya. Jadi dia ada part-partnya sendiri di dalam perusahaan itu. Kalau yang kedua, jelaskan hubungan antara kompleksitas organisasi dengan diferensiasi. Ada yang ingin menjawab? Yang itu Bu, kompleksitas menunjukkan tingkat diferensiasi yang terjadi dalam kelompok. Semakin besar organisasi, semakin besar juga tingkat kompleksitasnya dan semakin banyak jenis kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Iya benar, hubungan antara kompleksitas dengan diferensiasi dan seperti yang dikatakan Mbak Herpianti, semakin besar organisasinya maka kompleksitasnya juga akan semakin banyak dan diferensiasinya juga. Kenapa, Mbak? Akan semakin lengkap. Iya. Akan lebih dibutuhkan bagian-bagian, maka dari situ munculnya diferensiasi tugas tersebut. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terhadap sebuah organisasi yang memiliki diferensiasi horizontal rendah? Yang biasanya terdapat dalam perusahaan kecil ini atau perusahaan besar. Ada yang mau menjawab? Kalau mungkin yang memiliki diferensiasi horizontalnya rendah, mungkin perusahaan kecil ya? Iya, maksudnya ya karena mungkin semua kegiatan di perusahaan itu diurus oleh pemilik perusahaan. Maksudnya kayak karyawannya mungkin juga sedikit gitu. Jadi pembagian tugasnya juga nggak begitu banyak. Terima kasih, Mbak.
Iya, bos, sama-sama. Ya benar apa yang dikatakan dengan Mbak Mianti, kalau misalnya biasanya kalau perusahaan yang memiliki diferensiasi horizontal rendah itu perusahaan kecil yang dikatakan di mana bawahannya langsung berurusan dengan CEO-nya, jadi tidak banyak diferensiasi yang terjadi karena jumlah jumlah karyawannya juga sedikit. Jadi gampang dipantau. Seperti itu. Nah, di sini ada masuk ke diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal itu menggambarkan tingkat kedalaman struktur suatu organisasi atau menunjukkan besarnya jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi. Vertikal itu ke bawah dan konsekuensinya kemungkinan ke arah vertikal akan lebih sulit dan suara pimpinan akan sulit sampai bawah karena memanjang ke bawah, jadi orang yang paling bawah itu akan sulit berkomunikasi dengan di jenjang yang paling atas ya, misalnya dengan CEO dan sebagainya. Diferensiasi vertikal juga banyak disebabkan oleh diferensiasi horizontal. Satu orang sulit mengawasi banyak departemen. Nah, biasanya di perusahaan besar karena manajernya sulit mengawasi banyak orang, dibuatlah diferensiasi vertikal agar orang-orangnya dapat dipantau dan diawasi dengan baik. Flat atau mendatar dan tol atau tinggi. Mana yang lebih efektif dari kedua struktur organisasi ini? Organisasi sebenarnya bisa dirancang tinggi atau melebar tergantung dari kemampuan seorang atasan dalam melakukan kendali. Kendali itu span of control. Kemampuan seorang manajer misalnya yang mampu mengawasi banyak orang, di sini contohnya organisasi dengan 10 karyawan di halaman 5.11 itu bisa dipantau oleh satu orang. Berarti hierarkinya itu ada dua tingkatan aja. Sedangkan kalau yang di bawahnya organisasi dengan 120 karyawan dibutuhkannya 4 tingkatan hierarki. Karena satu orang hanya bisa mengawasi 10 orang misalnya. Rentang kendali besar. Bawahannya sangat banyak dan departemen yang berbeda-beda. Itu yang ada di gambar yang kedua. Rentang kendali kecil menyebabkan organisasi yang kurus dan tinggi. Rentang kendali itu span of control, di mana orang yang melihat kinerja bawahannya. Kenapa dibilang rentang kendali kecil? Karena kalau rentang kendalinya besar, ini contohnya misalnya satu orang membawahi 120 karyawan langsung, kan itu tidak mungkin. Jadinya dibuat rentang kendalinya mengecil, satu orang hanya bisa mengatasi atau melihat kinerja karyawannya dengan jumlah 10 orang. Menurut kakak-kakak, mana yang lebih efektif, tinggi atau melebar? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Di halaman selanjutnya ada gambar 5.2. Ada dua buah organisasi A dan organisasi B. Jumlah karyawannya sama. Tapi organisasi A membutuhkan rentang kendali lebih banyak daripada organisasi B. Menurut kakak, mana yang lebih efektif dari dua organisasi ini? Menurut saya, rentang kendali besar.
tentang kendala besar yang organisasi A atau B. Organisasi A ibaratnya itu bawahan sangat banyak dengan departemen yang berbeda-beda. Itu kan kalau departemennya berbeda-beda kan otomatis departemen ada yang menangani. Jadi kan kita hanya paling atas itu hanya berkoordinasi dengan pimpinan departemen masing-masing aja. Jadi ini tentang saya sih. Iya, organisasi A ya berarti. Iya. Nah sebenarnya mungkin nggak ada yang lebih efektif atau gimana ya, tergantung jenis perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya mampu dengan melakukan tentang kendali yang dengan banyak karyawan, mungkin span of control-nya lebih baik daripada perusahaan yang A. Tapi biasanya perusahaan itu tidak memiliki span of control sebaik organisasi B misalnya. Jadi kebanyakan yang kita temui di organisasi-organisasi pada umumnya itu yang organisasi pada bagian A, seperti itu. Kelemahan dan keuntungan organisasi lebar atau flat, yaitu yang organisasi B ini, komunikasinya lebih sederhana, pengawasannya lebih longgar, promosi jabatan lebih sulit. Karena orang-orang bisa langsung berkomunikasi dengan manajer misalnya, tidak harus melalui batasan atau birokrasi yang ribet karena terlalu banyak atasan. Jadi komunikasinya sederhana di sini dibilang. Pengawasannya lebih longgar karena banyak yang diawasi oleh pemimpinnya. Jadi mungkin nanti agak salah melihat, tidak terlalu fokus terhadap satu karyawan. Dan di sini dikatakan promosi jabatannya lebih sulit karena untuk menggantikan orang itu susah, karena di sini tidak banyak jabatan yang bisa didapatkan dari organisasi yang punya rentang kendali lebar atau flat. Sedangkan organisasi dengan organisasi yang tinggi itu kebalikan dari organisasi yang lebar, komunikasinya lebih rumit dan pengawasannya juga lebih diawasi, lebih sangat diawasi, promosi jabatannya lebih gampang daripada organisasi yang lebar. Sangat ada pertanyaan tentang kelemahan dan keuntungan organisasi ini. Pada umumnya, organisasi lebar kurang efektif karena pengawasan yang kurang dan terlalu banyak yang harus diawasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, namun faktor kunci semuanya berasal dari kemampuan manajer dalam memimpin dan mengawasi. Tergantung span of control-nya manajer-manajer ini atau ketua dari diferensiasi ini. Kalau dia mampu, kenapa enggak? Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke yang dikatakan dimensi ketiga, sebenarnya sebaran ruang atau spasial. Organisasi dapat memiliki tingkat diferensiasi horizontal dan vertikal yang sama pada sejumlah lokasi. Dan sebaran ruang ini dapat diartikan sebagai perluasan dari diferensiasi horizontal dan vertikal, yaitu derajat penyebaran kantor, pabrik, personel secara geografis. Nah, di sini lebih ditekankan ini bukan flat atau tinggi, tapi itu penyebaran kantor misalnya atau pabrik secara geografis itu. Secara horizontal, fungsi yang berbeda dapat ditempatkan di lokasi yang terpisah. Tetapi secara vertikal, tingkatan otoritas yang berbeda dapat tersebar secara geografis, dan sebaran spasial bisa dikatakan sebagai dimensi ketiga dari kompleksitas organisasi. Nah, ini contohnya ya, kalau ke bawah, dari direksi ke direktur utama,
ke direktur lagi, ke manajer, ke divisi, itu namanya yang vertikal. Kalau yang horizontal itu ada manajer, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer DM dan gudang. Nah, sedangkan ini contoh dari sebaran spasial, di mana pabrik-pabriknya atau perusahaannya ada diletakkan berdasarkan letak geografisnya. Mengukur kompleksitas organisasi. Cara mengukurnya itu dari diferensiasi horizontal, itu cara melihatnya berdasarkan jumlah bagian atau jabatan, tingkat pendidikan, keterampilan, cakupan kegiatan, derajat rutinitas setiap jabatan, dan banyaknya jenis tenaga spesialis. Yang tadi yang seperti pemasaran, keuangan, pabrik, seperti itu. Kalau diferensiasi vertikal, cara mengukurnya jumlah tingkatan hierarki antara pimpinan puncak organisasi dengan karyawan pelaksana, yang ke bawah tadi ya, dari direktur. Kalau mengukur sebaran spasial, itu diukur dari jumlah lokasi. Yang tadi ada rata-rata jarak masing-masing lokasi, dan lebih dekat atau lebih jauh itu juga bisa diukur berdasarkan kompleksitas organisasi dan proporsi jumlah anggota atau karyawan organisasi. Nah, cara mengukur kompleksitas ini misalnya dari manajer, manajer personalia, manajer pemasaran, dilihat juga pendidikannya seperti apa, itu kompleksitas, cara mengukur kompleksitas dalam diferensiasi yang horizontal. Kalau yang vertikal, dari direksi, direktur utama, direktur manajer pemasaran, divisi, itu cara mengukurnya berdasarkan jumlah. Di sini jumlahnya misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kompleksitasnya bagaimana? Mungkin tidak terlalu kompleks karena tidak terlalu banyak jumlah vertikalnya. Seperti itu. Nah, kalau yang sebaran ruang ini, diukurnya bisa dari jarak atau jumlah pabriknya, jaraknya, dan jumlah karyawan di dalam kantor cabangnya, seperti itu. Dengan mengukur kompleksitasnya. Nah, di sini ada latihan. Apa yang dimaksud dengan tingkat kedalaman struktur organisasi? Iya, Mbak. Tingkat kedalaman struktur organisasi yang menunjukkan besarnya jumlah tingkat hierarki dalam organisasi. Oh, iya, udah itu aja, Mbak. Masih ya? Tingkat kedalaman organisasi menunjukkan banyaknya tingkat hierarki dalam jumlah pimpinan puncak hingga tingkatan terendah dalam organisasi. Organisasi yang memiliki hanya jumlah kecil tingkat hierarki disebut organisasi mendatar atau flat organization. Oke, terima kasih, Mbak. Yang dimaksud kedalaman itu, ya itu tadi yang kita udah bahas, yaitu diferensiasi vertikal dari atas ke bawah, dari direktur ke staf bagian, berapa banyak tingkat kedalamannya, berapa banyak orang yang mengawasi di bawahnya, seperti itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sebaran ruang? Ada yang mau menjawab? Ini pada tidur. Kok pada tidur ya? Enggak, Bu. Buat tidur ini udah berkulit.
Sambil kerja. Yang nggak kerja boleh dijawab mungkin? Sebaran luar menunjukkan derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personil atau penyebaran organisasi secara fisik. Suatu organisasi secara geografis. Organisasi dengan sebaran luar yang tinggi memiliki bagian-bagian yang tersebar pada lebih banyak lokasi, baik menurut jumlahnya maupun menurut jarak sebarannya. Nah, di sini contohnya misalnya SPBU. SPBU yang tersebar dalam satu kota, misalnya kantornya atau hanya cabangnya, seperti itu. Misalnya ada berapa SPBU yang ada di kota Jakarta, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan rentang kendali atau span of control? Yang tadi, kemampuan para atasan untuk mengawasi karyawannya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Tidak ada. Yang dimaksud dengan rentang kendali itu sifat yang dimiliki oleh seorang manajer, misalnya dengan berapa jumlah maksimum bawahan yang bisa dipimpin oleh seorang manajer. Di sini diarahkan, dikendalikan, dibina secara langsung. Kemampuan seseorang dalam menangani beberapa orang, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab formalisasi. Udah ngerti kan ya apa ini tadi, kompleksitas organisasi bagaimana? Insya Allah, Bu. Insya Allah ngerti. Kalau nggak ngerti, ditanyakan saja. Ya, kenapa Mbak? Selanjutnya ada yang dinamakan formalisasi. Yang akan kita pelajari hari ini, pengertian formalisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi. Ada berbagai teknik formalisasi itu sendiri, hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Di sini dikatakan formalisasi dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam satu organisasi. Mungkin bisa dikatakan dengan SOP. Nah, ini misalnya formalisasi dari cleaning service atau SOP dari cleaning service atau tugas dari cleaning service. Misalnya satu, pemeliharaan gedung bagian dalam. Meliputi membersihkan plafon, tembok, tangga, pagar, cup, smoke detector, tralis, hiasan dinding, wallpaper. Nah, ini SOP dari cleaning service ya, atau bisa dikatakan dengan formalisasi dari cleaning service itu sendiri. Atau standarisasi, atau buku panduan yang harus dikerjakan seorang cleaning service. Misalnya, pemeliharaan gedung bagian luar, kaca, jendela, tembok, atap, talang gedung, membersihkan kaca-kaca, kaca jendela dengan tralis, halaman dari kotoran, halaman parkir, logo, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan kalau misalnya kita merekrut cleaning service, tapi kita tidak mempunyai aturan khusus apa yang harus dikerjakan cleaning service, terus mereka disuruh bersihkan gedung bagian luar. Mereka mungkin akan bingung apa yang dibersihkan, seperti itu. Makanya ditulis bagian-bagian ini dengan jelas agar harapan yang merekrut cleaning service ini bisa terpenuhi. Ini yang lantai, toilet, kaca, pintu, dan lain sebagainya. Ada banyak.
sebenarnya apa itu formalisasi? Yaitu salah satu standar yang dapat digunakan untuk mengukur derajat standarisasi suatu organisasi. Jadi biar semuanya melakukan hal yang sama, distandarisasi, bukan semua semua yang ada di organisasi bukan itu, tapi semua yang ada pada bagian itu. Misalnya contohnya bagian cleaning service, distandarisasi apa aja yang harus mereka lakukan. Selanjutnya ada kebebasan pemangku jabatan berbanding terbalik dengan besarnya proporsi cara menjalankan berbagai kegiatan dalam jabatan tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi. Standarisasi atau pembakuan bukan hanya mengurangi alternatif cara yang bisa diikuti dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga membuat karyawan menjadi bebas dari keharusan untuk memikirkan sendiri cara yang hendak diikuti dalam penyelesaian tugasnya. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada standarisasi, karyawan mungkin akan bebas melakukan apa aja ya. Terus, dia mungkin juga akan bingung apa yang harus kita lakukan pada bagian ini, seperti itu. Dan di sini nanti banyak misunderstanding yang diharapkan pemimpin dan apa yang dilakukan karyawan mungkin tidak match, seperti itu. Bu, ya. Tanya boleh, Bu? Boleh, boleh, boleh sekali, Mas. Apa jabatan itu sebenarnya apa sih, Bu, artinya, Bu? Jabatan itu... Sama bagian beda, ya? Jabatan itu misalnya... Maksudnya jabatannya manajer personalia. Ya. Itu jabatan maksudnya. Kalau jabatan itu harus punya bawahan gitu ya. Mama kalau saya kerjanya bagian cleaning service. Mm-hmm. Berarti kan bagian cleaning service itu bukan jabatan ya? Bukannya. Bisa dikatakan jabatan tapi mungkin kurang umum ya Mas karena jabatannya cleaning service. Biasanya jabatan itu yang biasanya yang ada di tempat tertinggi gitu ya misalnya. Jabatannya apa, manajer apa gitu. Jadi kadang jabatan Anda apa di perusahaan ini? Jabatan saya cleaning service, mungkin kurang pas gitu ya kata-katanya. Kalau bagian mungkin bisa dikatakan saya bagian dari cleaning service seperti itu. Sebenarnya mungkin bisa digunakan, cuman kurang umum di perusahaan-perusahaan. Jarang dipakai. Soalnya kan ini kok anu jabatan-jabatan kok bagian-bagian enggak ada ya. Dan karyawan kan ada yang karyawan biasa, ada yang iya, staff. Staff biasa. Udah cukup ya, Mas? Atau masih bingung? Oke, selanjutnya kita lanjut ke apakah formalisasi harus selalu tertulis atau yang ada di dalam buku standarisasi tadi. Formalisasi juga didefinisikan oleh sebagian pihak sebagai secara lebih sederhana, yaitu dengan menyatakan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam kegiatan organisasi. Nah, biasanya jadi formalisasi ini tertulis karena di sini dinyatakan sebagai tingkat penggunaan dokumen tertulis. Definisi lain yaitu formalisasi sebagai banyaknya peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis. Ini juga mengatakan kalau formalisasi sebaiknya tertulis dan yang selanjutnya yang perlu ada itu buku petunjuk, manual, yang memuat seluruh peraturan dan prosedur kerja. Jumlah dan kekhususan masing-masing peraturan, tingkat kedalaman, dan ketelitian uraian jabatan atau job description. Apakah formalisasi terlalu tertulis? Sebaiknya formalisasi itu tertulis agar orang-orang paham atau karyawan paham job description-nya dia apa, tugasnya dia apa yang harus diselesaikan, seperti itu. Jadi sebaiknya tertulis kalau misalnya jawabannya dari ini.
cara mengukur derajat formalisasi. Yang pertama, memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi atau SOP-SOP-nya atau standarisasinya tadi. Yang kedua, ada mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi atau dalam menjalankan prosedur. Sikap karyawan juga bisa dilihat ketika dia menjalankan prosedurnya. Apakah dia patuh atau tidak, attitude-nya bagaimana. Yang ketiga itu mempertimbangkan kejelasan prosedur kerja yang berlaku. Jadi harus jelas prosedurnya. Yang keempat, memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Jadi di sini ada kaitannya dengan reward dan punishment. Jadi kalau misalnya orangnya atau karyawannya itu mematuhi peraturannya, mungkin nanti dikasih reward atau penghargaan gitu. Tapi kalau misalnya tidak mematuhi, tidak sesuai standar karyawan tersebut bekerja, mungkin nanti akan dihukum. Jadi organisasi itu harus konsisten terhadap karyawannya agar semuanya mematuhi peraturan tersebut. Di sini ada dua pandangan cara mengukur derajat formalisasi itu. Yang pertama, berdasarkan data, berapa banyak dokumen yang ada. Yang kedua, berdasarkan selain banyaknya dokumen resmi, juga mempertimbangkan tanggapan dari karyawan atau feedback dari karyawan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selain peraturan tertulis, di sini dikatakan ada juga peraturan tidak tertulis dalam sebuah organisasi. Di sini contohnya itu adalah petugas pemasaran sebuah perusahaan selalu mengenakan dasi apabila mereka mengunjungi pelanggan. Padahal di perusahaan itu tidak pernah ada peraturan tertulis ataupun pemberlakuan secara resmi mengenai penggunaan dasi. Karena mungkin dinilai lebih sopan. Itu yang dikatakan corak perilaku karyawan terhadap organisasi. Sekarang masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi derajat formalisasi. Derajat formalisasi bukan hanya bervariasi menurut tingkat profesionalitas yang diperlukan, tetapi juga menurut tingginya tingkatan hierarki suatu jabatan maupun jenis tugas atau fungsi yang ditangani oleh sebuah jabatan. Yang kedua, jenis pekerjaan ataupun fungsi yang dijalankan oleh suatu jabatan, bagian produksi lebih banyak, misalnya bagian produksi lebih banyak aturan daripada bagian pemasaran. Nah, standarisasi, di sini contohnya standarisasi bagian produksi atau SOP pada bagian produksi itu lebih banyak atau lebih rinci daripada bagian pemasaran. Bagian pemasaran misalnya tujuannya menjual 2.000 produk seperti itu. Terserah dia mau bagaimana, yang penting tujuannya tercapai. Sedangkan kalau bagian produksi, itu harus lebih teliti lagi. Karena kalau misalnya tidak bisa mencapai target, akan merugikan perusahaan. Bagian pemasaran juga begitu, tapi kan dia tidak signifikan terlalu berpengaruh terhadap jika dibandingkan dengan bagian produksi. Nah, di sini dikatakan karyawan yang cerdas umumnya tidak membutuhkan formalisasi yang tinggi. Bagaimana pendapat kakak-kakak, apakah benar atau tidak statement ini?
Ada yang mau memberikan pendapatnya? Maksudnya gimana itu, Bu? Nah, karyawan yang cerdas umumnya tidak membutuhkan formalisasi yang tinggi, yaitu dia tidak harus selalu mengikuti peraturan yang ada atau SOP di dalam sebuah organisasi. Kan formalisasi itu standarisasi atau SOP yang seperti tadi, SOP cleaning service, membersihkan jendela, pintu, dan lain-lain. Tapi kalau bagi karyawan, biarpun cerdas juga, Bu, harus mengikuti aturan. Perusahaan. Jadi biasanya tidak bisa menjamin kecerdasan. Ya, jadi menurut Mbak, karyawan cerdas juga membutuhkan formalisasi yang tinggi. Itu yang karyawan tuh kok pada diem aja. Tapi biasanya kalau yang cerdas tuh nggak perlu lah. Kenapa? Kenapa? Nggak gimana mau, nggak gimana. Contohnya apa nih, Mas? Contohnya kan kita cuma diberikan dari awal gitu ya. Tapi kan dikasih yang formalisasi yang apa ya, yang tapi itu kan udah tercantum dalam perusahaan. SOP ya, apa ya? Mengulang-ulang kasih ke mereka gitu. Ya, gimana yang lainnya? Buat basicnya. Ya, jadi di sini dikatakan karyawan yang cerdas tidak membutuhkan formalisasi yang tinggi. Umumnya, secara umum benar, karena misalnya tadi yang dikatakan Masnya tadi, ketika biar perusahaan yang melakukan rekrutmen untuk karyawan cerdas ini, persyaratan untuk masuk ke organisasi itu juga banyak, misalnya edukasinya, lulusannya SMA, S1 atau S2 atau apa, itu termasuk di dalam syarat dalam rekrutmen karyawan yang cerdas ini. Karena biasanya karyawan cerdas ini dibayarnya lebih mahal daripada karyawan yang melakukan kerja yang repetitif atau yang berulang-ulang, seperti itu. Nah, setelah melalui proses yang panjang, kesehatan dan sebagainya, mereka di dalam organisasi juga diberikan tanggung jawab. Misalnya, yang pemasaran tadi, kepala pemasaran bulan ini harus bisa mencapai keuntungan 2% atau menjual berapa produk, seperti itu. Jadi tingkat formalisasi tidak tinggi, tidak terlalu diatur oleh perusahaan, tapi mereka harus bisa mencapai target tersebut. Jadi nggak ada seperti SOP cleaning service tadi yang membersihkan jendela, membersihkan ini, tapi lebih ke tujuan akhir, misalnya bisa melakukan penjualan berapa produk, seperti itu. Makanya dikatakan karyawan yang cerdas yang sulit direkrutmen, yang sulit masuk ke perusahaan dan biasanya gajinya lebih tinggi, itu tidak terlalu membutuhkan formalisasi yang tinggi. Di sini untung rugi adanya formalisasi, sebenarnya bukan untung rugi, perbedaan formalisasi tinggi dan rendah. Kalau formalisasi yang tinggi itu perilaku dan karyawan seolah-olah telah terprogram, tidak bingung apabila menghadapi suatu perubahan. Misalnya pekerja waralaba McD, Kentucky, assembling produk dan sebagainya. Mereka udah terprogram, mereka udah ada SOP atau standarisasinya. Jadi apabila menghadapi suatu perubahan, misalnya perubahan yang mengalami kerugian atau keuntungan yang signifikan, mereka tidak banyak, tidak bingung menghadapi perubahan karena tugas mereka yaitu hanya assembling produk dan sebagainya atau membuat suatu produk karena melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Sedangkan kalau formalisasinya rendah, perilaku pemangku jabatan belum cukup terprogram sehingga memiliki kebebasan yang tinggi dalam menjalankan jabatannya.
Nah, seperti dikatakan tadi, pemasaran, promosi, marketing, dan sebagainya. Mereka punya kebebasan terserah mau gimana melakukan pemasaran dan promosi. Yang penting target akhirnya harus tercapai. Itu yang formasi rendah. Nah, sebenarnya apa manfaat formalisasi dalam organisasi itu? Perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kurang pengalaman atau yang misalnya kurang pengalaman atau edukasi dan sebagainya, asalkan tenaga kerja tersebut dilengkapi dengan panduan yang isinya lengkap sehingga karyawan akan mampu menjawab dan bertindak dengan benar apabila menghadapi masalah atau perubahan. Apakah perusahaan akan untung dengan memperkerjakan tenaga kurang pengalaman? Tentu saja iya, karena dia udah memberikan standarisasi, ya udah membuat standarisasi agar orang-orang yang kurang pengalaman ini tahu apa yang harus dikerjakan dalam suatu organisasi. Di sini ada yang dinamakan dengan externalized behavior, yaitu formalisasi berupa suruhan dari luar pribadi karyawan. Mengorganisasikan karyawan melalui instruksi. Nah, kalau externalize, misalnya ada orang, misalnya saya dikasih tahu, saya disuruh ABCD, misalnya dengan SOP cleaning service tadi, disuruh ini, suruh itu, saya mampu melakukan itu, karena diberitahu dari pihak luar atau pihak organisasi. Selanjutnya, kalau internalized behavior itu adalah profesionalisme. Karyawan akan memiliki kesamaan semangat, standar, dan kualitas yang sama. Nah, misalnya saya bekerja dalam sebuah perusahaan, karena saya profesional, saya tahu apa yang harus dikerjakan di dalam perusahaan itu. Misalnya saya masuk ke bagian pemasaran, saya tahu kalau misalnya tanggung jawab saya itu membuat untung karyawan dengan menjual minimal 2.000 produk sebulan, seperti itu. Jadi dia tidak perlu ada SOP-nya, tidak perlu ada standarisasi, yang penting mampu mengerjakan ekspektasi perusahaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, di sini ada aspek lain dari formalisasi. Yang pertama ada yang dikatakan sosialisasi, yaitu proses adaptasi, di mana seseorang mempelajari dan akhirnya mengadopsi nilai-nilai, norma, dan pola perilaku tertentu yang dianggap sesuai untuk dijalankan suatu jabatan atau seseorang akan masuk menjadi anggota organisasi. Contohnya itu training. Training di sini dikatakan ada yang dinamakan on the job training atau off the job training. Nanti ada contohnya dari training on the job dan off the job itu apa. Jadi dia belajar berdasarkan sosialisasi atau melalui proses adaptasi di perusahaan tersebut. Yang kedua ada rekrutmen terhadap pegawai berpengalaman atau profesional. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan diusahakan untuk membentuk sikap dan perilaku tertentu yang sama. Di sini contohnya, itu ada dokter ya. Dokter itu pelatihannya atau belajarnya itu, setelah belajar dia harus melewati praktek selama 5 tahun. Nah, proses ini yang dinamakan pendidikan dan pelatihan, yang mana untuk membentuk sikap dan perilaku yang sama. Makanya ketika dia masuk ke dalam organisasi, ke dalam rumah sakit, dia tidak terlalu banyak mempunyai SOP karena sudah terjamin kalau dia akan melakukan kerja dengan baik.
di sini ada latihan. Apa sebabnya tingkat formalisasi dianggap merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur derajat standarisasi suatu organisasi? Ada yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? Yang belum menjawab hari ini mungkin? Tidak ada yang menjawab. Iya, Mbak. Sebutin aja, Bu, namanya, Bu. Disebutin aja namanya. Oke, Mbak, siapa yang nggak pernah? Mbak Eva Ardita? Ada nggak? Derajat formalisasi dari suatu jabatan dalam organisasi menunjukkan tingkat pembekuan cakupan tugas maupun cara untuk mengerjakan tugas-tugas dalam jabatan tersebut. Oke. Jika derajat formalisasi relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas dalam jabatan itu lebih baku standar dibandingkan jabatan dalam derajat formalisasi yang rendah. Oleh karena itu, derajat formalisasi sesungguhnya menunjukkan juga tingkat standarisasi suatu organisasi. Ya, jabatan ya, Mbak, bukan jembatan. Iya, jabatan. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terimanya jembatan kok. Tugas-tugas. Kok tulisannya jembatan?
Enggak kan, tulisannya kan jembatan ya? Jembatan apa? Jembatan apa? Jembatan apa? Ya, jadi tingkat formalisasi itu dianggap sebagai salah satu alat untuk mengukur derajat standar dari sebuah perusahaan atau organisasi. Karena tingkat formalisasi itu mengandung tadi ya tugas-tugas maupun SOP dan lain sebagainya. Standar agar karyawannya melakukan suatu hal sesuai ekspektasi perusahaan. Yang kedua, apa perbedaan dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan formalisasi? Ada yang mau menjawab? Pendekatan yang pertama itu menganggap formalisasi sebagai derajat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat suatu organisasi. Terus yang kedua itu menyatakan formalisasi sebagai tingkat penggunaan dokumen tertulis dan kegiatan organisasi yang bisa saja hal tertulis itu sesungguhnya tidak baku. Dengan demikian, pendekatan pertama menekankan pentingnya pembakuan, sedangkan pendekatan kedua justru mementingkan derajat penggunaan dokumen tertulis dalam sebuah organisasi. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ya, jadi ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatannya yang mementingkan pembakuan atau SOP itu sendiri, tapi ada yang kedua yaitu kalau yang pertama biasanya yang dilakukan oleh tadi yang seperti cleaning service itu pembakuannya, derajat pembakuan sebuah standarisasi. Kalau yang kedua itu mementingkan derajat penggunaan dokumen tertulis dalam sebuah organisasi. Sebenarnya itu digunakan atau tidak kalau misalnya SOP seperti itu. Yang ketiga ada pertanyaan dalam kaitannya dengan tenaga profesional, apa persamaan birokrasi dengan formalisasi? Birokrasi yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang mau menjawab? Dipanggil lagi aja, Bu. Oke, dipanggil siapa ya? Mbak Ipah Latifah ada nggak? Oke, mungkin bisa dijawab. Persamaannya adalah sama-sama melalui kekuasaan desentralisasi atau terpusat. Desentralisasi atau terpusat? Persamaannya, Bu. Oke. Ya, jadi sama-sama harus taat pada CEO-nya begitu ya, Mbak ya.
Kalau di sini, birokrasi dan formalisasi tidak sesuai digunakan dalam sebuah organisasi yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Karena yang tadi itu yang sudah kita jelaskan, kalau orang yang lebih profesional atau lebih susah dalam proses perekrutannya itu karena dia orang-orang yang terpilih, mungkin kalau diatur sedemikian rupa malah menjadi tidak efektif dalam sebuah organisasi ini. Dan birokrasi dan formalisasi itu kan sama-sama mendefinisikan cara bekerja dalam organisasi diatur. Jadi kalau tenaga profesional diatur dengan menggunakan aturan ganda, yaitu birokrasi dan formalisasi, maka akan jadi lebih berlebihan seperti itu, atau tidak efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke berbagai teknik formalisasi. Teknik-teknik formalisasi yang pertama, seleksi. Teknik yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kebebasan karyawan dengan menggunakan peran ijazah seperti itu. Proses seleksi di sini dikatakan seperti pengajuan surat lamaran, ada tesnya, ada wawancara, ada pemeriksaan latar belakang, maupun kesehatan pelamar. Baru nanti ditentukan apakah pelamar cocok di dalam organisasi atau diterima, sesuai di dalam organisasi atau tidak. Karyawan yang baik itu tidak saja bisa melakukan tugas dengan baik, tetapi dia juga harus memiliki kepribadian, cara kerja, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi formalisasi itu bukan hanya yang formal, tetapi juga yang tidak formal. Maksudnya yang tidak hanya tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Misalnya cara berpakaian dan sebagainya. Itu kalau masuk ke dalam organisasi. Ada yang ditanyakan dalam seleksi teknik formalisasi ini? Di sini juga disebutkan seleksi seorang dokter. Perusahaan biasanya tidak akan memeriksa kemampuan medis seorang dokter yang melamar menjadi dokter perusahaan. Karena calon dokter ini pasti dia memenuhi persyaratan minimal agar dapat diterima. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang kedua, ada yang dinamakan dengan persyaratan peran. Harapan atau ekspektasi mengenai perilaku yang diharapkan. Dan penyusunan uraian kerja atau job description. Di sini udah jelas ya. Jadi karyawan atau organisasi harus menjalankan peran tertentu dan peran itu ada di dalam job description. Apa saja yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan prosedur, peraturan, dan kebijakan. Nah, kalau peraturan ini adalah pernyataan eksplisit menunjukkan apa yang boleh dan tidak. Misalnya di perusahaan A, karyawan tidak boleh merokok, seperti itu. Dia lebih eksplisit, tidak ada di SOP, tapi peraturan untuk semua anggota organisasi misalnya
Yang kedua dinamakan prosedur, yaitu serangkaian langkah berurutan dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu tugas. Misalnya prosedur dalam pembuatan sebuah mobil seperti apa, itu kan ada langkah-langkahnya, ada berurutan. Jangan mobil deh, terlalu kopi misalnya, karena mobil terlalu kompleks. Yang selanjutnya ada kebijakan. Petunjuk berupa serangkaian pembatas yang mengarahkan karyawan dalam melakukan keputusan. Nah, di sini misalnya kakak-kakak ini melamar pada sebuah pekerjaan. Terus ketika mau tanda tangan kontrak, nanya berapa gaji dalam perusahaan ini. Misalnya dia menyebutkan imbalannya sebesar kompetitif, misalnya sifatnya. Ya, UMR gitu. Di atas UMR atau sekitar UMR, seperti itu. Nah, berarti UMR Jakarta misalnya kita ambil 3.500 atau 3.300, itu pokoknya sekitar, pasti gaji yang akan kakak-kakak dapatkan nanti kalau tidak 3.300, 3.400, pokoknya kalau dia menjelaskan harganya kompetitif, itu berarti harganya itu tidak jauh dari angka UMR itu sendiri. Atau pekerjaan yang selevel dengan pekerjaan yang dia lamar. Misalnya di luar gajinya 10 juta, berarti nanti kakak-kakak juga akan mendapatkan gaji yang kompetitif, misalnya 9 sampai 11 juta. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Lanjut. Oke, nanti ya sampai sini. Nah, di sini dinamakan ada, pelatihan. Teknik formalisasi dari pelatihan yaitu on the job dan off the job training. Nah, di sini ada contohnya on the job dan off the job training. Kalau on the job training itu misalnya kita lihat bapak yang sebelah kiri ini, atau misalnya dikatakan apa ya? Pokoknya yang melatih karyawan ini secara langsung cara memperbaiki mobil. Diperlihatkan secara langsung, dinilai secara langsung, diajarkan secara langsung. Ini dinamakan on the job training. Kalau off the job training, ini misalnya di dalam ruangan. Dia menggunakan slide, menggunakan alat pengajar, dan ada tenaga pengajar juga. Mengajarkan cara engine assembly. Kalau on the job, kenyataannya, kalau off the job, mungkin dijelaskan dengan slide. Iya, Mbak? Teori ya, yang off the job. Iya, teori. Kalau yang off the job berdasarkan teori, benar. Video, film, apapun itu. Tapi sebenarnya tujuan dari on the job dan off the job training ini sama, untuk melatih karyawan agar tahu tugas-tugasnya. Nah, sampai situ ada dinamakan ritual atau upacara sebagai bentuk kesetiaan pada perusahaan. Nah, di sini kalau kita lihat ritual atau upacara ini, ada yang mengatakan mempererat solidaritas atau rasa persaudaraan antar karyawan dalam suatu organisasi. Biasanya ini adalah promosi jabatan. Misalnya, manajer pemasaran resign karena sudah tua dan dia resign dan dia mengundurkan diri, maka jabatan ini kosong dong. Jadi perusahaan itu mungkin lebih melihat ke dalam organisasi itu dulu, siapa yang cocok menempati posisi ini. Kalau tidak diutamakan, baru dilepas keluar atau rekrut karyawan baru. Tapi biasanya dari dalam organisasi dulu. Kalau begini kan karyawan yang lainnya melihat kalau perusahaan ini respect terhadap karyawannya.
Makanya dinamakan ritual upacara. Untuk memperingati promosi sebuah jabatan. Atau orang yang mendapatkan jabatan ini. Di sini ngerti ya. Selanjutnya ada teori X, Y, dan formalisasi. Dari Douglas McGregor. Nah, di sini dikatakan sejauh mana formalisasi sebenarnya diinginkan oleh organisasi. Di halaman 6.18, Douglas McGregor ini membedakan teori X dan teori Y. Teori X ini cenderung negatif. Anggapannya yang dianut oleh para manajer. Misalnya, asumsi negatif itu karyawan atau bawahan dasarnya tidak suka melaksanakan kegiatan bekerja. Dan apabila kondisi memungkinkan, akan berusaha menghindari keharusan bekerja. Sangat negatif kan teori X ini. Oleh karena tidak senang bekerja, maka karyawan harus dipaksa bekerja, diawasi, bahkan diancam, dipecat misalnya dengan hukuman misalnya, agar bersedia bekerja melaksanakan tugasnya. Terus asumsi selanjutnya mengatakan karyawan ini tidak ingin berinisiatif maupun memikul tanggung jawab. Dia tidak ingin bertanggung jawab, misalnya ketika dia bekerja malas-malasan, dia tidak peduli kalau organisasinya nanti akan bangkrut atau bagaimana. Jadi dia tidak punya inisiatif di dalam bekerja dan lebih suka diarahkan dan diberi perintah secara jelas. Dan sifat yang keempat itu adalah karyawan menempatkan rasa aman sebagai prioritas utama dalam bekerja dan tidak memiliki ambisi. Dia pengen di tempat yang aman dan di tempat yang sama terus menerus seperti itu. Nah, selain sifat-sifat negatif karyawan, McGregor juga mengungkapkan 4 jenis sifat positif atau yang dinamakan dengan teori Y dalam sebuah organisasi. Yang pertama, karyawan atau bawahan menganggap bahwa bekerja merupakan hal yang wajar bagi manusia. Seperti istirahat atau tidur, bermain, itu juga wajar. Bekerja juga wajar, seperti itu. Jadi dia berdedikasi dalam bekerja. Oleh karena itu, dia ingin mencapai sasaran, maka karyawan atau bawahan mengendalikan diri dan juga berusaha mengontrol dirinya sendiri. Di sini dia punya tanggung jawab. Rata-rata karyawan atau bawahan bersedia memikul tanggung jawab, bahkan berusaha untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya saya kerjanya malas-malasan, ntar perusahaannya rugi. Jadi saya harus bekerja semaksimal mungkin karena dia mempunyai tanggung jawab itu tadi. Dan keempat, kebanyakan karyawan atau bawahan bersifat kreatif, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara baik. Jadi kreativitas bukan hanya dimiliki oleh atasan, tapi juga bawahan. Ini sifat positif dari karyawan. Dan sifat negatifnya yang tadi ya. Ada yang ditanyakan sifat X dan teori X dan Y ini? Di sini tergantung ya, anggapan atasan atau sifat bawahan akan sangat berpengaruh terhadap derajat formalisasi yang akan digunakan dalam mengatur bawahannya. Nah, jadi teori X dan Y dan hubungannya dengan formalisasi itu adalah tergantung dari atasannya. Dia menganggap karyawan itu sifatnya bersifat X atau bersifat sama dengan teori X, atau atasannya menganggap karyawannya sifatnya sama dengan teori Y. Dan apa hubungan dengan formalisasi? Kalau
atasan menganggap teori X, berarti dia harus menyiapkan job description, SOP, dan lain sebagainya yang lebih rinci. Sedangkan kalau dia menganut teori Y, karyawannya, mungkin dia tidak usah menciptakan terlalu banyak SOP atau standarisasi, yang penting tujuannya tercapai, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, yang terakhir itu ada hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Memperbesar derajat formalisasi ataupun meningkatkan kompleksitas organisasi merupakan dua jenis tindakan yang fungsinya sama. Karena kalau formalisasinya meningkat, karena kalau kompleksitas organisasi meningkat, maka formalisasi atau standarisasi juga kemungkinan akan meningkat seperti itu. Akan tetapi perubahan sifat organisasi perlu dilakukan dengan memperhatikan apakah kompleksitas terjadi karena meningkatnya diferensiasi ke arah vertikal atau kompleksitas terjadi dikarenakan diferensiasi ke arah horizontal. Nah, jadi kompleksitas itu juga harus diperhatikan kompleksitasnya kemana nih, ke arah vertikal atau horizontal. Kalau yang dikatakan dengan diferensiasi vertikal, yaitu tenaga profesional. Kalau diferensiasi horizontal, tenaga pelaksana atau pekerjaan yang rutin dan berulang-ulang. Itu ke samping tadi ya, horizontal. Kalau vertikal tenaga profesional yang tadi menjadi direktur, manager, staff, dan sebagainya. Itu tenaga yang profesional, yang mengatur, yang punya bawahan dan mengatur bawahannya. Sampai sini mengerti, dan latihannya ada apa sebabnya memperbesar derajat formalisasi dan meningkatkan kompleksitas organisasi dianggap dua jenis tindakan yang fungsinya sama. Ada yang menjawab atau saya panggil namanya? Mungkin sekarang Mbak Luyana. Ada nggak Mbak Luyana? Mbak Paijah Puspita ada? Mbak Paijah Puspita? Mbak siapa lagi ya? Mbak Siti Kumaida? Ya. Oke, bisa menjawab yang nomor satu mungkin? Oke. Kedua tindakan tersebut tujuannya yaitu sama, memperbesar derajat formalisasi yang dimaksudkan untuk membuat jabatan maupun kegiatan menjadi lebih baku. Terus kompleksitas membuat organisasi itu menjadi mempunyai lebih banyak bagian dari yang bersifat khusus di mana kegiatan menjadi lebih baku. Itu. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau memperbesar derajat formalisasi atau terlalu banyak aturan dalam perusahaan itu juga meningkatkan kompleksitas organisasi. Jadi itu berhubungan dan ada sebab akibat. Kalau standarnya tinggi berarti kompleksitasnya dari dalam organisasi itu juga tinggi. Apa sebabnya atasan yang cenderung mendukung teori X lebih menginginkan derajat formalisasi yang lebih tinggi? Ada yang bisa menjawab?
Mungkin sekarang Mas Zainul Ariardani. Ada nggak? Ada, Bu. Oke. Okay, mungkin boleh menjawab nomor 2. Iya, Bu. Kenapa Mas, mungkin boleh diulang pelan-pelan aja? Mungkin gini, Bu. Mungkin terjadi formalisasi, maka makin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi itu ya, Bu. Iya, benar. Jadi, kalau atasannya cenderung mendukung teori X atau menilai karyawan sebagai teori X, dia ingin menginginkan derajat formalisasi yang tinggi karena dia ingin adanya peraturan untuk atau perilaku untuk mengatur perilaku bawahannya. Karena perilaku X tadi ya, yang negatif tadi. Oke, kalau yang ketiga itu ada perusahaan yang membuat barang atau bahan berbahaya seperti bahan peledak cenderung memiliki derajat formalisasi yang tinggi juga. Apa alasannya? Ada yang bisa menyebutkan? Kali ini Mas Gunawan mungkin? Ada nggak Mas Gunawan? Iya, boleh diulang. Karena untuk menangani ini bahan yang berbahaya perlu mengikuti prosedur yang benar karena bisa menimbulkan kecelakaan. Oke. Jadi untuk membuat bahan berbahaya atau peledak itu kan terlalu banyak risiko di situ, makanya derajat formalisasinya juga tinggi. Karena takut meledak. Karena prosedurnya harus berurutan dan saling berkaitan. Seperti itu. Oke, jadi udah selesai pertemuan malam ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk 25 dan 26? Ada, Bu, mau nanya. Iya, silakan, Mbak. Ini apa sebabnya organisasi memiliki ketergantungan ganda terhadap lingkungannya? Itu sebabnya apa, Bu? Ini bab yang mana ya, Mbak? Kayaknya ini masuk ke babak sebelumnya ya, Mbak ya? Iya. Nah, misalnya di sini kemarin yang saya ingat, kenapa organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya? Karena ini kalau nggak salah ada di bab 2. Jadi sumber misalnya Mbak punya pabrik baju, sumbernya itu yaitu kain itu Mbak dibutuhkan dari sekitar lingkungan sekitar perusahaan yang mensuplai kain kepada Mbak. Itu yang pertama, terus Mbak mengolahnya menjadi baju dan tapi Mbak menjualnya lagi baju itu kepada lingkungan yang sama, lingkungan yang membuat kain itu tadi. Jadi Mbak sebagai organisasi yang mempunyai dua ketergantungan terhadap lingkungannya, yaitu membutuhkan lingkungan untuk mensuplai kain dan membutuhkan lingkungan untuk membeli baju yang Mbak jual atau Mbak
atau baju tersebut mbak jual ke lingkungannya itu dinamakan ketergantungan ganda. Ada lagi mungkin? Mungkin bisa diabaikan dulu ya. Mbak Agus Susianti ada? Mas Aditya Wira nggak ada ya hari ini? Mas Aditya Wira udah 1, 2, 3 nggak, 3 kali nggak masuk ya? Mungkin bisa diingatkan teman-temannya. Agus Susianti ada? Ahmad Rifai? Ada Mas Ahmad Rifai? Gak ada ya? Mas Ahmad Rifai juga udah gak masuk 4 kali sama hari ini ya. Mungkin boleh diingatkan. Terus Apriani? Apriani ada? Arianto selain ada? Sambil kerja dia, Bu. Yang mana yang sambil kerja, Mbak? Yang sambil ke Arianto. Oh, ya, Arianto ya. Selain sambil kerja ya? Iya. Oke. Mbak Asuti Sugianti. Mbak Asuti Sugianti ada? Oke. Chong Semin ada? Kenapa? Ada, Bu. Oke. Okay. Ada tadi sinyalnya error, mau ngomong nggak bisa. Oke. Okay. Mbak Diah Rahmawati ada? Iya, ada. Mas Endar? Ada, Bu. Oke. Okay. Mbak Eva? Mbak Eva Ardita? Mbak Friska Adiyati? Gak ada ya? Gunawan? Oke. Gus Riani? Oh, udah gak masuk Mbak Gus Riani. Mbak Herpianti? Hadir. Mbak Ice Fitrah Mandasari. Gak ada ya Mbak Ice. Mbak Ike Septiana. Hadir. Mbak Ipah Latifah. Mas Johar Setiawan, Septiawan. Ada, Bu. Mbak Luyana. Mianti. Oh. Hadir, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Nurhadi. Hadir. Mustika Sari. Gak ada. Mbak Nana Maulina? Ada, Bu. Nur Anissa? Ada, Bu. Nyai Sumiati?
Hadir. Oke, Mbak Paija Puspita. Kakak, Bu. Mas Paiman. Ada, Bu. Ada. Oke, Mas. Mbak Ratih Dwi. Ada, Bu. Selanjutnya, Mbak Roida Ningsih. Mas Roni Nurmalis. Ada, Bu. Hadir. Oke, Mbak Siti Kumaida. Ada, Bu. Mbak Titi Wulandari. Tusira. Tusira ada? Mas Zainul Aryardani. Kalau temannya yang tidak menjawab itu apakah sedang bekerja atau bagaimana ya? Ada yang tahu nggak? Seperti Mbak Tusira. Sekarang aku hujan, Bu. Hujan. Tadi aja gangguan, aku mau klik suara gitu, error tiba-tiba kayak gini. Oh gitu. Kasihan. Sedang sambil kerja. Sambil kerja, biasanya, Bu, kalau hadir, kalau apa, ikut. Oh, seperti itu. Kecuali nggak masuk kan udah di dalam. Oke lah, ada yang mau ditanyakan? Itu formalisasi itu bahasanya yang enak itu gimana tuh, Bu? Bahasa yang enak. Sederhana gitu loh, biar udah ingat. Standarisasi. Lebih enak atau lebih susah? SOP? SOP, Mas Paiman. Iya. Seharusnya yang harus dilakukan gitu loh maksudnya itu. Iya, pekerjaan yang harus dilakukan. Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah cukup pertemuan malam ini? Pertemuan selanjutnya akan ada tugas ketiga. Kalau sudah cukup, saya tutup pertemuan malam ini. Terima kasih yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.